Yeah. Okey. Anda masih lagi menyaksikan Malatop bersama dengan kami. Jadi sekarang ni di studio. Okey, tapi sebelum tu Nabil, sebelum kita perkenalkan tamu untuk segmen yang kedua, kita nak suruh anda teruskan tweet untuk dapatkan tiket ke konsert M. Nasir. Oh, kembara. Penghantar tiket yang ke 1,000, 2,000 dan 3,000 akan dapat tiket ke konsert M. Nasir. Kita baiklah, every week kita bagi tiket lah. Every week kita bagi something, mesti ada. Next week kita bagi kereta seorang satu. Okey, anyway, kita bersama dengan siapa? Kita ada, ini dia barisan pelakon drama bersiri penuh dengan pedoman Sayap Jibril. Kita ada Zahira Azim, kita ada Hisham Hamid, kita ada pengarah yang cukup hebat dan terkenal Rashid Sibir. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Khabar bang? Baik. Alhamdulillah, guys. Sihat alhamdulillah. Okey bang. Saya first kali saya nak congratulate lah sebab Tanah Kubur 10 season bang eh. Wow. 14. Maafkan saya, dia tambah lagi 4. 14 season, satu kejayaan yang sangat hebat. Sekarang muncul pula dengan Sayap Jibril yang pengisian yang totally different tapi angle-nya sama. Maksudnya ke arah Islamik. So mungkin sedikit cerita tentang, cerita agama lah. Cerita cerita agama. Dia macam Tuhan menjadikan manusia, tapi manusia menjadi tidak saksa. Maknanya orang kata jangan buat, Tuhan kata jangan buat, ni kita nak buat. Tuhan kata jangan nak pergi situ, kau nak pergi. Semua nak tahu, semua nak masuk ke hitam tu. Jadi itulah dia pokok persoalan yang kita nak cuba korek dalam Sayap Jibril. Kita ambil daripada satu perceritaan lah kononnya kan. Ni Ustaz Raihan kita. Ustaz Raihan. Dia buta. Okey. Jadi atuk dia dulu pernah cakap kalau kita orang nazak, malaikat Jibril akan turun. Kalau dia tengok pergi sebelah kanan, dia akan kembangkan sayapnya sebelah kanan, maka terkeluarlah apa perbuatan baik dia di sebelah kanan. Maka tersenyumlah orang nazak itu. Tetapi apabila dia melihat kejahatan atau kesilapan yang dilakukan, maka dia akan menyingkapkan sayapnya ke sebelah kiri. Maka tersebarlah keburukan yang pernah lakukan. Itu yang kadang kita tengok orang-orang yang nazak ni disusah nak mati. Meraung sana meraung sini sebab dia melihat satu benda yang tidak elok yang pernah dilakukan. Itulah penceritaan saya. Itu dia. Tapi okey, kalau Nabil berlakon dalam sini. Jenis kematian yang macam mana yang paling sesuai? Mungkin dia tak boleh terbang kot. Untuk Nabil lakonkan ya. Tengah cakap-cakap orang tiba-tiba mulut kejam. Tapi kita punya pembalasan tidak ada seperti Tanah Kubur. Tanah Kubur kita buat pembalasan, lepas tu kita flashback kan sesiapa yang dia buat, kenapa dia mati macam tu kan. Tapi kita ni totally different. Kita ambil orang yang nazak ni. Biasanya orang yang nazak ni apabila nak pergi, dia akan kaitkan dengan saudara dia. Abang dia ke, isteri dia ke. Dan ustaznya akan datang ke satu tempat tu dan dia akan cuba menyelesaikan apa yang berlaku. Cantik. Alright. Lepas ni kita nak tanya pasal ustaz kita ni. Dengan pelakon kita. Tapi sekarang ni kita nak tengok. Ini masalah ni bang. Kita tengok gosip nombor satu. Betul tinggal. Kita tak biasa dengar gosip-gosip ni. Minggu ni. Gambar berpegangan tangan tersebar. Zul Arifin dan Zahira Mac Wilson kini bercinta ke? Wah, paparazi sangat gambar yang berpegangan tangan tu. Wow. Apapun kita nantikan komen diorang tentang status hubungan mereka. Yes. Kawan lebih mesra ke? Atau kawan sampai bila-bila? Okey, itu dia. Spekulasi, spekulasi. Tak apalah. Janganlah boleh-boleh sangat, biarlah dia orang nak bercinta. Biarlah, nanti in the end of the day kita tahulah apa yang jadi sebenarnya. Anyway, back to korang, Zahiril dan juga. Okey, macam Zahiril, adakah Zahiril punya karakter dekat dalam Sayap Jibril ni sama macam lebih kurang macam Pak Adi? Dia akan berada di Tok Adi. Tok Adi, adakah dia akan berada di kesemua episod? Yes. 14 season? Lebih lah. Lebih lah. Amin. InsyaAllah. Kita amin je bang. Saya punya karakter lebih kurang lah, dia ada setiap episod dia core cerita ni dan setiap minggu ada je lain-lain kisah. Cuma kalau sejarah dia lah, saya Ustaz Raihan ni dia berguru, dia berkawan baik dengan Tok Adi. Dan dalam banyak ada kena-mengena juga. Dalam salah satu episod tu nanti ada kemunculan special appearance Tok Adi. Tok Adi ada. Okey, tapi awak melakukan watak sebagai seorang buta. Saya. Seorang buta dalam cerita ni. Dalam cerita ni, tapi dia ada sixth sense. Dia dapat, dia kasyaf. Dia boleh nampak Tuhan bagi dia petunjuk. Hati-hati sikit dialog tu. Ya, betul. Kan? Dalam cerita tu. Kalau Hisham sendiri, dalam salah satu episod, kan? Saya. Hisham selaku inilah seorang guest artist yang dijemput oleh mereka untuk menjayakan salah satu episod. So, basically, Hisham
dalam cerita, dalam episod tu ayah Syam dalam cerita tu dia nazak and then dia susah nak meninggal. So okay, macam pada Syam ni, eh ayah aku ni selama ni orang yang baik apa semua kan. So mana boleh jadi macam tu macam kan. Dia. So bila ustaz datang dia ceritakan, oh sebenarnya sebelum ni ada ada sesuatu yang berlaku. So terbukalah aib ayah tu sebelum dia nak meninggal apa yang jadi sebenarnya. Dan ustaz akan cuba untuk menyelesaikan supaya si nazak tu boleh pulang boleh, dengan apa. Boleh pergi. Boleh pergi dengan tenang. Setiap episod dia memang ambil yang betul-betul nazak je. Nazak crucial, crucial. Macam nak pergi tapi tak boleh, tak boleh pergi. So dia kena macam contohnya ada yang dia ni dah nak pergi sangat ni tapi pasal dia berhutang orang tu dia tak boleh nak. Ada so ustaz yang kena bayarkan hutang. Dia kena cari orang. Dia cari jalan penyelesaian. Ha, dia tolong. Dia mesti jumpakan orang tu dan orang tu kau ada hutang orang kan Nabil? Tak ada. Takut pula banyak hutang ni. Okey. Tapi dengan bank lah. Semua pun tahu minggu ni ke minggu. LHDN. Kita pun tahu minggu ni minggu SPM ya. Jadi kita sediakan parody khas untuk calon-calon SPM luar sana. Kita lah tu. Itu bukan tip pantas. Pantas juga tu, pantas mengauta. Nak menipu je. Okey. Kita ada baru-baru ni ada satu kejadian eh. Kejadian di mana seorang artis perempuan ditubuk oleh seorang pengarah. Jadi abang sebagai seorang pengarah biasanya berjumpa dengan begitu ramai artis. Contohnya dalam Sayap Jibril ni pun tiap-tiap episod ada artis undangan seperti Isyam. Mesti abang jumpa pelbagai kerana pelbagai karakter. Betul tak? Jadi kalau boleh sekejap lagi lah kita nak minta abang sharekan sikit. Adakah wajar, adakah wajar tindakan yang diambil oleh pengarah untuk menumbuk artis? Sebab ini bukan kali pertama. Ini dah banyak kali. Lelaki pengarah mungkin. Mungkin. Tapi sekejap lagi bang. Jadi kita nak rehat sekejap. Dan soalan ni diorang kena digest dulu betul-betul. Jadi kembali selepas ini. Malatah. Nabil tak pernah kena tumbuk. Meriah betul keadaan dekat sini. Okey, kita nak dengar jawapan daripada Abang Rashid Sibik. Apabila ceritanya seorang artis didakwa ditumbuk oleh seorang. Didakwa ditumbuk oleh pengarah. Okey, satu saya rasa perkara macam ni tidak patut berlaku dalam industri kita. Betul. Konon-konon industri drama kita bukan besar sangat pun. Alahai. Nak tumbuk-tumbuk apa pergi luar lah. Jangan masuk dalam industri. Jadi kan? At least kita sebagai apa nama kata orang, orang akan tengok kita tau. So setiap apa yang kita buat orang akan tengok, oh busuk sangat industri ni. So at least you nak masuk dalam industri ni, you kena jaga diri sikit lah. Kontrol barang you, kontrol sabar you. Banyak benda yang kita boleh settle di luar. Betul. Maksud saya tumbuk-menumbuk ni, tumbuk perempuan tu, aduh. Kan? Masak. Kalau boxer pun pergi tomoy. Macam korang rasa macam mana sebagai pelakon? Kalau tanya saya, Zahir dia pernah kena, tak pernah kena tumbuk kan? Saya pernah minta untuk ditumbuk. Pernah minta? Kalau tanya saya, saya apa-apa pun sekalipun sebelum kita menghukum, kita kena tanya dua-dua pihak. Kita tahu mungkin yang si A ni ada salah dia. Betul. Yang buat meminta dia kena. Yang si B pun ada salah dia. Yang cerita buat dia. Dari dua pihak lah. Kena tanya. Tak boleh kita tak boleh terus hukum. Memang kalau bila kita cakap dia ni ditumbuk, story tu kita tahu dah ini one side ni story. Betul. Yes. Kita kena tanya dua-dua juga. Kena tanya, kena tahu kan. I setuju. Yes. Betul. Kadang artis pun, saya hati pun kena jaga juga pangai. Betul. Tak boleh nak ni je kan. Tak boleh buat pangai sangat kat set. Saya pun buat pangai. Tanya Bershit saya main banyak kat set. Tapi kita bila Bershit cakap okey, kerja. Kita kerja lah. Kerja lah. Bila action dia pegang tongkat dia terus. Dia pegang tongkat je terus. Confirm. Tak nampak. Terus jadi karakter. Itu dah minta maaf kan Bil? Kan. Macam Hashim? Hisham lah. Hisham. Hashim. Buat hal lah. Jangan tumbuk saya. You're confident. Live. Live. Pada Hisham, Hisham setuju seperti apa yang diorang cakap ni. At the end of the day, apapun siapa-siapa yang salah, ada jalan penyelesaian yang lebih baik dari violence lah kan? Betul. Dia macam okay, nampak ini cara penyelesaian dia. Hashim. Kis cepat. Live lah, Bil. Okay, kalau kita balik kepada cerita drama ni, banyak drama yang Hashim terlibat genre romantik kan? So, right? Siapa ni? Romantik lah kan? Betul lah. So, tak ingat kan Sayap Jibril, kurang sikit. Yelah, memanglah tak romantik. Okay. Ini romantik ke? Tak ada. So, agaknya dah cakap tadi bapak dia banyak hutang tu. Macam adakah itu yang you selesa genre romantik? Pada Syam
nak kata selesa memang sejak kebelakang ini banyak-banyak tawaran untuk membawa watak macam tu lah. Tapi of course kalau boleh sebagai pelakon saya nak cuba watak-watak lain. Sado? Macam gangster. Watak gangster ke watak yang banyak action. Isyam kalau jadi gangster pun romantik juga. Weh, kau bila nak bayar duit aku? Bayar lah. Buat muka-muka baik kan? Okay. Ni Aina share dengan Zahiri. Because last masa bulan puasa kita ada attend satu apa orang kata course Islamic course kan. So macam kebelakangan di banyak attend seminar-seminar Islamic kan with Shira. So apa sebenarnya yang mendorong you untuk terus keep on going to get yourself recharged? Saya pegang satu ayat, saya tak ingat daripada surah mana dalam Quran Allah dah menyebut auzubillahi minasyaitanirrajim ya ayyuhallazina amanu khulu fi silmi kafah. Wahai orang-orang beriman, kita semua orang beriman, masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan. Jadi saya dah fikir sebenarnya saya tak setuju bila ada istilah macam oh dia ni member ni dah alim sekarang. Jadi alim tu macam optional. Jadi sebenarnya semua orang kena alim, semua orang kena balik pada alim agama. Alim pun dekat dalam ni. Yes. Jadi benda tu yang saya rasa macam okay, aku dah tak boleh jadi Islam yang sikit-sikit dah, kena jadi Islam full lah. Right. Okay. Bestnya. Nak pergi lah. Nanti kita pergi eh. Jagi. Okay. Alright. Okay. Sebenarnya disebabkan kita pun dah kesenangan masa, kita nak minta kata-kata akhir daripada anda semua kepada mereka untuk teruskan menonton Sayap Jibril yang sudah pun ditayangkan. Silakan bang. Okay. Episod pertama kita hari Jumaat ni 7:30. Jumaat ni? Tak lagi. Belum lagi. 6 hari bulan. Jadi saya minta semua penonton-penonton yang ingin melihat satu benda yang lain, boleh masuk sikit dalam jiwa. Selain dari kita berhiburan yang kata ada 10, 9 dah hiburan, satu yang cerita ni, tengoklah. Betul. Beri sokongan kepada drama-drama yang berunsur agama, kerana drama-drama begini paling tidak pun akan memberikan kita satu benda untuk pedoman. Pukul berapa bang? 7:30 hari Jumaat, episod pertama kita Beto Syari. Kita Astro ada Oasis. Kita ada Hisham, kita ada Zahiril, kita ada Mia ramai Ahmad, lagi eh. Kita ada Sen Rosa, kita ada ramai lah. Amar, Bahrain, Amira. Okay. Sedikit dan pantas daripada saya dan juga. Assalamualaikum. Jangan lupa saksikan episod pertama Sayap Jibril Jumaat ini 7 malam, kerana 7:30 malam. Astro Oasis dan juga My HD. Episod pertama ni kita ada pelakon tanah air yang hebat, iaitu Beto Pusyairi. Siapa tak nak tengok Beto? So jangan lupalah, Sayap Jibril sesuatu yang beza. Jadi sementara menunggu 7:30 tu, 6 sampai 7 tu tengok MCS, Memory Cinta Suraya, setiap Isnin sampai Jumaat. Dia jual juga. Thank you so much everybody. Thanks a lot. Kita berehat sebentar, kembali selepas ini. Meletak.